Bantuan gawaman percuma khusus pada mereka yang sedang mengalami masalah dikejar pengutip hutang. Hai guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat je. Video kali ini berkenaan bantuan gawaman percuma pada mereka yang mengalami masalah dikejar pengutip hutang atau mempunyai masalah pinjaman bank, masalah kenderaan dilelong tapi baki yang tak masuk akal, baki kad kredit tertunggak, dan bermacam jenis masalah kredit. Ya, ramai yang sedang mengalami masalah kewangan, terutamanya hutang tertunggak lama. Ya, hutang tertunggak lama ini mungkin disebabkan tidak bayar kad kredit, kereta ditarik dan dilelong, motor ditarik dan dilelong, pinjaman peribadi, belian barangan elektrik, bil telekomunikasi atau apa jua hutang tertunggak. Ya, masalah timbul bila ada pihak hubungi dan minta bayaran tak masuk akal. Contoh, kereta dah dilelong 10 tahun dahulu dan bakinya dalam RM10,000 saja, tapi kini pihak yang mengaku syarikat kredit bank nak bayaran sampai RM30,000, dan dalam beberapa kes hutang tertunggak kad kredit dalam RM3,000 lebih dah jadi sampai RM200,000. Memang tak masuk akal kan? Jadi, kenapa jadi macam ni dan bagaimana boleh selesaikan masalah kewangan ini? Kalau sesiapa mendapat surat saman lelongan atau surat perlu hadir ke mahkamah, jangan lengahkan atau tak hadir, sebab itulah yang pihak bank nakkan. Sebab kalau anda hadir, anda boleh bagi tahu pada hakim yang hutang baki dari bank tak masuk akal sebab dikenakan pelbagai caj dan juga bunga. Kalau anda tidak hadir, pihak bank dengan senang dapat penghakiman untuk jumlah yang mereka tentukan masa itu. Sebaiknya, sila hadir kalau terima surat samannya. Tapi kalau sesiapa hubungi anda dan katakan ada surat saman dan anda perlu bayar berapa-berapa ke akaun tertentu, jangan bayar dahulu ya, sebelum semakan saman tersebut. Juga periksa dengan pendaftar mahkamah sama ada surat saman berkenaan sah atau hanya penipuan saja. Kalau anda perlukan bantuan gawaman percuma bagi membantu menyelesaikan masalah kewangan sebegini, anda boleh hubungi peguam yang rela dan bersedia membantu anda ya. Terdapat dua jenis bantuan gawaman ya. Anda boleh lawat kedua-dua website bantuan gawaman percuma ini ya. Saya dah sertakan link ke bahagian deskripsi ya. Nanti anda boleh cuba ya. Dengan adanya bantuan gawaman ini, diharap anda dapat mengatasi atau keluar dari masalah kewangan yang anda sedang hadapi ya. Akhir kata, jangan risau, semua masalah dapat diselesaikan ya. Anda hanya perlu bersabar dan bertindak ya. Okey guys, diharap video kali ini dapat berikan informasi yang bermanfaat kepada semua ya. Sila like, share dan langgan ya saluran Oh My Malaysia ya, bagi update terbaru nanti ya. Okey, amat berterima kasih kerana sudi meluangkan masa, dan jumpa lagi di video akan datang ya.